E Bapak Ibu sekalian, kita isi lelucon, kita isi dengan ini. Sekarang mari kita diskusi. Saya sebut dengan dialog. ngaluh halo tak kayak nih Aris, silakan anak mangku nanti yang memandu. Okay. Sukses so, bang. Applause buat itu tadi Tempu yang sudah memberikan materi yang luar biasa diselingi dengan juk-juknya sehingga kita bisa meresap apa yang beliau sampaikan bagaimana filosofi makna beban tenan dan puja mantra yang disampaikan tadi sekarang tibalah waktunya untuk diskusi tanah jawab silakan titiang karena tadi Pak Prof langsung belum selesai juga silakan uh, tiga penanya dari tengah kiri kanan Durus Pak Prof Uh, satu-satu nggih langsung ditanggapin pertanyaannya singkat jelas padat nih Pak Prof nih nih suksumah terus nih dat suksumah mangku sana suci yang tidak Om swastiastu singkat kemantan Niki mungkin di lagi Indonesia Niki berkembang agama Hindu agama Hindu India agama Hindu Nusantara Memang berbeda tuh. Kalau Hindu India itu, kalau meyatnya, pospem palem toyam satem gandem dan mandire di India disebut mandir, Pura di India Selatan disebut pur. Di dalam mandir ini ke banyak sekali manifestasi beliau sampai belasan gitu. Kan masing-masing punya penganut. Astungkara kita ngaturang suksemu kini de serimpu kuturan ya ide membuat yang tadinya macam-macam di jadi Tri sati, Brahma Wisnu Siwa udah usah peyagung dalam. Nah niki Hindu Nusantara ini di dalam Hindu Nusantara niki juga banyak macam-macam cara mengaturkan yadnya di dalam agama Hindu tapi tetap mengacu tatunya ke agama Hindu. Misal kita nganin ke Sumatera, Darul Toban ke lain pelaksanaannya. Di Bali saja diantara juga lain. Jadi mohon atau barangkali kita semua menyebarluaskan Hindu Nusantara Jangan Hindu ke india indian Nah kalau Hindu India-Indian, kalau bapak ibu pergi ke pasar baru di Senen itu. Cukup itu. Om Akbir, Gini samar punya ini. Om Jotir, Jotir, Om Puspom, Palem, Toyom, Satom, Gandam. Selesai. Tapi kita kan berbasis. Satu. seni budaya, kultural. Ini jangan sampai hilang. Jangan sampai ke agama Hindu, ke India-Indiaan. Begitu juga di dalam saudara kita jangan agama Islam ke Arab-araban, agama Islam nusantara. Niki yang tiang sekedar memberikan suk Oke, Nggih. Si. Nggih, kita Soksesu. Oke, Nggih, terus berarti penegasan, kita sih bukan anti India ya. Nah, apa yang kita warisi juga bagian mengalir dari India. Resi Markandeya, Resi Agastya juga datang dari India. Bahkan Bali sendiri ada beberapa datang dari India, maka ada upacara di India Kalinga Bali Yatra. Eh, orang-orang Telagu kemudian menjadi Telagi di Bali Kayu Selam, ini kan sebenarnya orang India. Eh, kemudian kalau kita perhatikan unsur gen hanya kita belum tes DNA, berapa persen soal tes India kita. Tetapi India yang dulu dengan India yang sekarang kan sudah berbeda. Eh, Runutannya berbeda. Jadi kalau kita bicara bidang tidak ke India ini, kita ke India, -India. Sekerta juga India, walaupun orang mengatakan itu India Nusantara lah gitu. Oleh tapi yang jelas kadi penikah wau. Jadi, okay. jadi pewarisan secara aktif memang kita tidak pernah putus di India. Eh, okay, tidak pernah putus. Tradisi membakar pun datang dari India. Eh. Okay. Tapi bagi para yogi dan guru spiritual di India tidak pernah dibakar, dia melakami maha samadhi disebut. Eh, nah, sekarang apa yang ada? Kita yang masih ingat, kalau seseorang sudah kehilangan budayanya, bahasa kerennya alienasi kultural, maka ada pepatah bijak, kalau ingin menghancur, memporak-porandakan sebuah bangsa, hancurkan peradaban dan budayanya. Tiki, karena akan terjadi penjajahan, jangan bilang di wilayah agama tidak ada penjajahan, karena konsep indianisasi bemani hageni hotra, bukan itu yang menolak ada ji diimpor, jadi barang lokal nggak kepake. Itu sudah terjadi di semeton sebelah, kemben kebaya Jawa sudah hilang, karena pakai pakaian gamis. Dijer agak ngalih Ini yang penting sekali. Mungkin ngudiang raga sanggul, saya tidak malu memperujuk seperti ini, karena ini mengandung simbol usnisa, simbol windu, simbol nada di sini jadi satu. Makanya ampura, di tiang sering ke Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemarin ke Semarang sama Nana. Bahkan muntah sentas kita nggak sanggup tahun ini. Mungkin tahun depan kita akan pecah Jawa Tengah Selatan dan Jawa Tengah Utara. Oktober tahun depan kita akan kondisian ini. Saya katakan bahwa saya tidak akan membalikan penjenengan, tapi mengembalikan karena sudah terjadi akibat kuasa politik dari tokoh-tokoh pasca Majapahit. Berdirinya Demak banyak para wali di situ, ternyata malah mangkut, itu yang punya buku Wali Songo. Judulnya kemarin, itu yang ketemu sama Gus Mita ketika tiang yang di Groga yang berikan judul bukunya Wali Songo. Isi buku Wali tidak ada menggenenike menjelaskan tentang keislaman. Nah datul wujud ada di dalamnya ngerogoh sukmo itu. Titi yang masih punya itu terbitan ledan tahun 38. Eh, maka saya katakan kita mengembalikan Jawa itu karena dijelas. Oh saya nggak mau terima dari Bali, Anda boleh. Kami orang Jawa loh. Majapahit dari Kediri, ya enggak? Dari Blambangan, dari Pasuruan, dari daha ya gue saja kan ke daha lalu kornya ke diri ya itu yang nirata dari mana <laughs> dari Jawa loh mas maka saya bilang dijelaskan dalam negara ketagama tang nusantara Jawa kelawan Bali sesungguhnya nusantara Jawa dengan Bali i secara satu tradisi Ki, kita kembalikan makin ini tapi sekarang proses saya katakan ke Jawa jangan ngambil ribetnya di Bali karena ada upacara yang sudah paket sederhana niki ini penting apalagi kalau kita bicara bahasa ini bahasa Bali itu kan sama dengan oseng Banyuwangi puja-pujanya apa sama ingsun angadorakan itu Jawa mas ulun langgang basuki basuki langgang ya di Bali menjadi besak besakeh bayangkan kata Basuki di kemarin ke Bromo so, jadi anak kan boleh nikah kita, kita di Wanukitri kita masuk tapi gitulah kembali prinsipnya komit kuda jajak titiang membela Nusantara nih kan Kang Yang kadang ngulian yang konin nunge entar nge niki sampun kalau bicara masalah Sunda Wiwitan kaitannya sebenarnya dengan Lampung niki dekat nge. Jangan katakan di Sumatera abad ke-6 ke-7 orang sudah Hindu, kita baru abad ke-8 Hindu di Bali. Berdasarkan prasasti YT Mantra yang ada di Pura Desa di Pejeng. Oke, maka dengan demikian ngiring. Saya ada, saya kewah wah nih Saya ada kewah wah cenik kang wan cara pernikah wau. Saya nyedang nih gede niki. Saya nape jati saya isin sesayut pengentak bayu isin sesayut pagoh tuoh isin sesayut pagoh hurep tatap tuh. Eh, ndak usah formal-formal sekali pang ada jajahit reringgit dan pindah ke ketulusan. Kini kan. Jadi dia sangat setuju. Eh, lamun saya ada bantan jero mangku ben mani wudhu ku sing ngidang leneng ku. Apa kleneng? Malah kleneng kita bajara kita lebih bagus lebih like big bell. Saya kayak ke Sungai Gangga kemarin mau bajaran itu Pujo Pitro klenengnya jarak kleneng es ini ini, ini 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 padahal kleneng itu kan wajrah besar yang ada di Tibet dalam buku Yesus Life in India katanya sampai di Lhasa Tibet belajar maka sekarang lonceng itu menjadi simbol gereja dari Tibet benda gelah bakat campahin benda anak lain bakat ajuma biasa lho, benda di luar lebih nyaman dari benda di rumah Nge. Rumput di tetangga lebih ranum ya. Eh, silakan, mana silakan. Sayap kiri, terus? Ibu Dumon. Bu Sri Kandi. Juru mangku Istri Ayu. Sinohon, ya, terus. Mangku anaknya mana? Nanti sayap kanan. Oh, Om Muswastiasdo. Om Matur suksumu, moderator. Mangku bawah inggih naugang titiang majang ide empu acarya nande sani sampun meraga suci sani dahat titiang muliakan ampure sani jagi titiang takenang indik penempatan patung ganesa mangde kami nenten iwang patung ganesa yang bagaimana yang bisa ditempatkan di luar dan patung ganesa yang bagaimana yang bisa ditempatkan di jerawan. Matur sukses. Kita jawab ya. Kalau dia sudah di jerawan. Terutama ketika kita menggunakan carur si gane. Oke. Hey ada puja begini etat mantra prawak siami madiong kare sang sita hang kare purwo sang strope sio kerakasi kare dak sinadia neretem gewo sang stita tawana karo pas cima wayo bio kare samna karo tarena mah kare ersanya ewace mah kare berangkat dari tengah kemudian ke timur ke tenggara ngidar pulang ke kaje kangen ini resi ganel jangkep megenitri karena dalam ajaran siwagama ketika betari durga uma berubah jadi durga dalam mitos di situ yang menjadi logos mengapa betara uma berubah jadi durga ceritanya sapuniki agama mitos gede Ketika ide betara siwa ingin menguji rabene, ide betara uma, ide gregah gergah ringgedongan. Rauh betari uma, ratu betara siwa, Nabi ya ratu penungka Nabi sidang yang ditiang ayah ayah mande ratu batara siwa kena kejati mula saja tersna kena adine gitu ya yakti nyidang ya dewa ngalih empoh hang lembu susu ne, di merca pada sidang beli kena inggih ditiang nyadiyo orang ayah gitu batara umil Tedon ke marca pada pada hari niki nak mana satu niki Nib, ni hilang tradisi satu mangkin niki mengkuak jak siap selam sing ada nu Akhirnya pada siwa, dua yang meraga prapta apa keinginan terwujud perekamnya semua keinginannya terjadi akhirnya apa ide tedon ke meteman betare rare angon dari dewan yang pengangon mak lembu niki bejero mangku berare angon ku Eh. Hey. Nah, peringetan panggih kan betara uma. Ki dewa-dewa pengangon kala idetan nung wikanin, ki jangan tanuning bilang betara yang lebih tinggi ng wikan, basane sulinge aduh penuning tu keto. Basane nyapler to Sing besesor singe basa niki. paling lucu nge aduh icen titiang keto bisa sulinge icen ke singe basa kacombalone. Akhirnya apa? Panggil ini toang nu kan betar Iya, ada pengangon sedang melah. Napi wentan radu, keto gitu, betul siwo nyaman. Nadi rari angon. Napi de betul raben di ring swargan ring siwo loko ide penungkan rat. Sarat lagi di tiang lunas. Empohan lembu kita gitu, ni. Gitu. Tada si tiang ya gitu. Napi jangan di tiang penguruk urup. Dulu kan muruk urup istilah barter itu muruk urup. Mas Mirah, ngedesem rere yang uh, eh, tiang pengangon bang mas gitu ya mungkin payah sepangon singnya terus nabi arsang jerowe gitu ya eh nyak bubuk bu, pok gitu dan <tand> dos nih ratu di tiang sampun berdua ido betar resiwaring sagar pen penungkan mungkin entah siapa yuk punya istri gua tidak penting gitu ya gitu betul yang penting mantu Tenda dosa tu, pelamun kentan ngelantur pinungkan, ni kepada resiwa nak angu jadi tu, itu ya okay. Akhirnya apa? Saking melet durus arsang dewek di tiang kuanen sampunang awer keras maring pupu juga, memang di pupu paha di luar tuh terjadi hubungan. Dan makanya ada apa konten situs pupu papa gitu

Pengadaran, pengadar panggil okan. Neng, betara gana ngaji nana mau bicara lontar Tarkarien, ilmu tenung, tenung jah biangi dewa kemerja padanya ya lurus. Wah oh, mulai panik petara niki akan kelihatanlah kedok beliau melakukan hubungan niki. Pon panggil lantas ada per hubungan tidak bagus fair dengan raryangon niki poy duka betara durga mahabara jen dukan betara dur um anu betara gana dukan tuh rare pusir tan menget di bonte tengar ta kata wah mulai mijil api aeng dan dadilah betari durga mijil geni saking riki pun lah lontare maka semenjak saat itu tidak pernah ada tenung tepat karena dunia lah kayak betara durga kayak tau nuk pun punuh punuh ni karena tidak bisa nungkul niki betara siwa tidak mau ngambil tanggung jawab karena dewa ni dewa nyupat dikselah betara gana menjadi resi gana wenang betara gana nyupat betari durga antara pulau otak tadi dengan tulang eh itu simbol maka yang jero mangkuk ngai pengelukatan cerita pembersihan guys iki pengelukatan guys iki pengelukatan dewa Ganesa Dewane pembersihan batara siwo, Apun? Maka dengan demikian iki dia nanti kalau Gana-Gana yang lain jadi gerama desa di tengah desa, di, pem, di tengah ada ada sebagai penyaga dewa wigina gena di pintu masuk. Jadi ini kemarin kan apa? Saya kebetulan dapat buku tentang Ganesa ada 28 jenis Ganesa. Ada gesa yang tanpa mahkota, namanya pasukan Paregane Wadwani de Siwa. Eh, nih mangku? Eh, di Joti yang tadi masangkan Yesus, selalu kemudian dari Satpam gitu ya. Jenisnya tergantung tugasnya. Ya, eh kalau Niki, genah nih ring pintu masuk Niki, di atas Nge, akan pas, masuk. Pasti pintu masuk. Masuk berarti genah genah. -gena Nge, begitu akan apa? Hal-hal negatif tidak boleh masuk ke, jerua, ke jeruah kejeruhan gitu lah ke di atas kalau jadi resi kajak angin resi gana lah beliau kita gitu. aban-abannya ngangon bajron, gitu. kalau resi pasti bawa gente dan bajernya eh kalau di pecaruan resi gana ke durmengalan kayak ngangon bajernya dan mosa mosale karena akan melumatkan semua pasukan para gana sabar mangku eh, eh. Oke, terus makin ampun nika sebelah kanan teman di rumah kuda bawa karena berat jadi pemangku berat badannya kan ya bantu yang berbobot bantu yang berbobot oke terus uh, swastiastu swastiastu Aduh, sudah yeah. Ya. Uh, be tadi sudah banyak lepa bang panjang lebar dijelaskan mengenai upacara dan bebantanan uh, dan tadi juga sudah dijelaskan filosofi daripada Banten itu sendiri banyak sekali dan uh, merupakan angge ande dan angge sarire jadi badan diri sendiri dan dunia nah yang tiang tanyakan bagaimana hubungannya antara Banten dengan sulingge ataupun itu yang muput karena Banten itu kalau jadi tidak di mantrai dengan benar maka tidak akan menimbulkan suatu energi sehingga banten itu menjadi wish atau sampah, tidak berguna. Tapi kalau bisa menghidupkan simbol-simbol yang ada filosofi yang ada di banten itu sehingga itulah tujuannya, Ibu bermanfaat. Sehingga banten itu menjadi berguna atau sesuai dengan tujuannya itu yang pertama yang kedua kalau tadi Ratu menjelaskan begitu rumitnya filosofi Banten itu hubungannya dengan mantram juga itu tentu mantram yang digunakan juga cukup banyak sekali sehingga ada istilah ngaturang pejati jangan sampai mantramnya mantram sampai ngersigana atau Kegiatan negara itu, yaitu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita rumuskan, banten ini uh, untuk disosialisasikan karena filosofinya yang betul luhur. Berapa lama, kira-kira, bintang -kira, di, di banten bisa memahami sehingga banten ini betul-betul mempunyai makna yang uh, seperti yang diharapkan. Nih, okay. cukup tiga okay. banten. nanti ini yang ini, lain, partnya. yang gitu. kemangku bawa. Niki mangku yang mewujud berarti. Ba bu 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 mengada. Mangku bawa mengada yang penuh karisma keto. Gitu. Sapun niki maka dijelaskan ketika kita membuat apa namanya konstruk sebuah bantan dari sarana menjadi upekara menjadi bebantan. Niki kan kita membangun struktur dan konstruksi. Apa kata Marcelade dalam realitas yang sakral? Beliau adalah seorang Rumania yang lama tinggal di India dan belajar tentang Weda sampai ke tingkat spiritual. Maka berupacara ini bukan berarti kita hanya sekedar mempersembahkan. Ada proses spiritualisasi dari sebuah material. Banten adalah spiritualisasi dari sebuah material dan Bantenlah materialisasi dari spiritual bolak balik dia naik dan turun ketika kita bawa naik dia spiritualisasi ketika Tuhan turun materialisasi nah maka dari itu konsep turunnya ini untuk sampai menjadi Banten paling tidak kita memahami kosmologi Hindu bagaimana dunia ini untuk pertama kali diciptakan apa yang ada oke okay sebelum dia ada secara fisikal paling tidak apa kata Brahmana Purana bahwa yang lahir pertama anda anda maka dunia disebut anda buana kadi pernikahan alisir Telurlah telorlah dia anda itu telor artinya berarti lingkaran dia anda jah dalam filosofi kita, lingkaran itu adalah simbol daripada niskala yang mengandung potensi pasif seperti penikawau. wawu. Bagaimana kita mewujudkan sunya niki? Kadi penika wawu dipuja Guru Dewo Bio Mantaram Siwo Nirbawa Reko Ongkara Wijayam No, tidak berhenti di reka Ongkara. Uraikan reka Ongkara. Ongkara dibagi Wiswa, Arda, Chandra, Windu, Nada. Ketika Arda Chandra, Windu dan Nada ini adalah purusa tatwa. Segitiga angkat lu Wiswa itu ang omang. Jadi di dalam Windu itu sudah ada benih material. Jadi tidak sinalah dia benih materialnya ada, benih pikirannya ada. Mari kita jujur, kita menggunakan ilmu anatomi tubuh manusia. Pada telur buah sakar kita mengandung sperma, di mana sperma itu ada karakter, ada badan, ada spirit di situ tersembunyi sebagai potensi laten bukan potensi manifest tapi dia butuh gesekan dengan unsur perdana tato pada seorang wanita lahir ketemulah dia awar kerasmen pada rahim garbo maka konsepnya jero mangku din lubulane jelas sekali apa upacara lubulane nyamutin dadu ngai bantan bedur besek beten besek secara fisikal benih itu sudah disucikan pada waktu pekalan-kalan waktu mesakapan kamu bang kamu petak tapi ketika dia aur kerasmen men belum ada sarana yang menyucikan. Masa ketika kita ngai embrio terus nata bantan malu jadi kalmegai jadi ten gitu Nih, paling tidak potensi ida betara turun grade dia ibaratkan siwo sudah kena panah pasupatinya dewa semararate. Kamu dasarnya. Maka itu begitu dia jadi anak ini anak kamu apa dikatakan dalam teks? Jan mane jayate sudra dwija sankaret ute. Begitu orang lahir, sudralah dia. Karena nafsu, triwidam neraka sedam dua ram nasanam kamu krodo lobo dasare. Bilang kita nggak kro lobo, lobo. Subuh puas cepuk berkali-kali dot nikmat. ketika nggak obat kuat, bukan pada wanita pada laki-laki maka ngalih tuah madu besik ke sing oh. saya jujur aja ini tapi nafsu kita lobo kita serakah kita krodol, asal subuh di pasti pedih masa nang no, editansil. singkatan do ejakulasi dini tanah tak berhasil kamu <laughs> yeah. nih mangku apalagi ngawak ngai sinta landap ukir kulantir di jendak ditunyircir ada betara di pelangkir ini mi belayang aneh sinjeng dihijinkan ini, milu nage duman milu sik itu betara di pelangkir ini. begitu dia lahir mulai bersih malu kepus pungsat malu lepasnya ikatan antara buana alit dengan buana si bayi kamu kan tiga bulan mulai membersihkan benih kembali sangkal betean ada bantan samutan alit sarang janganan ayaban sekesidan geserana ada lesung nengkaya simbol perdana tatwa ada tungkat simbol purusa ada hemer atau pane besar berisi air simur rahim apa yang terjadi Meputer nih tak taluh maluku kata bang bayi itu bahan bakunya ada atmo ada di di di, di pusok eh? redaya blego simbol panca mahabuta batu serunen taluh Nge? eh eh kira sang wawu pada wawu anak kira si tunggu ala bentung putu nira si karang jarat kada kada mantra nih mulai dari taluh maluku, betul nggak antak taluh soto batu insun anakan tiga serana selah taluh apa ba batu selah batu mare blego selah blego mare pu puso, setelah puso rare setelah disucikan di tata mare nukar tiang sing lapanak blego puso yang lapanak silurang panak eh. mare panusang di panene masuk pada rahim besar mare bomene mare mau pete meluka ngaya pempatan agung sucikan biyen samut agungan nyamut kembali menstresing atma besar itu pun ayah berdua tuan niki, setelah itu jangan diayunan. Begitu marah tuan tanah. Tekap bahan guungan, simbol penyuda malam. Bahwa dia sudah dilingkari tuan tanah. Itu cerita tentang proses penciptaan kosmologiku. Kalau ini tidak diketahui, pasti mangkunya mesin fotokopi. Maka itu saya katakan kemarin beberapa orang selingin itu. Ngiring sepakat itu mana tuh? yen puja uling dija saking bedur ngenunan yen bantan uling dija uli beten ngemeneka stop niki Paseng menek tuun da ngejang celana dalam disirah dia ngejang udang beten sisikan yen urusan petang lampu mati itu lain urusan itu ayo kan tengah singkat di nyulupin sejemuan gitu cd bak petangnya mati lampu eh? samrak Wuling ku uling sanggama sam yoga sam mana terakhir berkenyal samrak hidup lampu di galang CD engken. Mawintan biar mangku bawa apa dugu apaan mana megawai Kang bedo nak kena ngajak letak sing letak eh maka dengan demikian, maka kosmologinya dipahami dulu. Terus bagaimana dengan ritual yang kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ketika kita melakukan ciptaan baru, tidak ada ciptaan baru. Pasti bahan baku lama, manggo daur ulang. Maka konsep mecarulah konsep pedaur ulangan di mana materi itu sudah tereduksi, terkontaminasi, terpolusi oleh unsur-unsur momo angkara, lukatlah dia dengan pecaruan. Maka pecaruan itu sacrifice pengorbanan, purification, dan penebusan. Maka terakhir lukat apa? luka apa? buta dengan sumurik, maring buta kali ke luka tira. Ini namanya samahara dalam pancakirtia siwa, di dalam naskah sudah ada. Aku lebur malu pada jasulinya sari ram kundam begitu mara tuona amarti karena mara bentuk engki sana tak kegerobang sana aksi aksian ketika kau bergerak ini apa yang kau lakukan teologinya pemeranan rekonstruksi terhadap dunia yang hilang harus kita barukan oke teologi ini penting kong eh. itu pertama yang kedua nabi perakuan kudu hubungan kayak apa kadi penikah lalu sama dengan sulingnya dengan alat pemuja dia harus nunggalang siwa ange dengan siwa Siwamel siwa tubuhnya siwa siwa tubuhnya kita temuan niki makanya beten niki santok niki harus atap beten dulang di sebelah kiri terus bagaimana dengan banten maka banten pertama jangan diposisikan sebagai offering persembahan anseh terdunang malu ban, betara ring Banten soang soang makanya madan nyacah Banten uli beten daya da, nih malu malu. Ini yang terjadi sulingnya ayah peras ayah penyati tidak ada Banten pengaya peras ya. yang betara di Banten peras ada ngeling yang betara ring suci ada ayahnya apa buktian Dewar canem utpatistu astiti terpikera bojanem lagi ongkara Dewa panem itu yang sering oh berbangkit bangkit pula gemal itu puja yang betara, ring pula kemah karena kenapa ketika yang itu disitulah kita samyoganing antara puja dengan materinya setelah Banten puja sebagai spiritnya. Banten sebagai badannya baru persembahkan ken betara kalau tidak itu berarti ngaturan apa material ansih kepada betara maka konsep kita di Bali murti puja murti perwujudan puja stawa kenapa stawa menjadi purusa karena sabda dasarnya mantra itu sabda sabda sama dengan akak akasa sama dengan ba Bape coba ya tukang banten nak, na ya. pasti ke bencong-bencongan dia ya. saya perhatikan beberapa teman di sanur nih kok. sering punya teman gue sayu gitu tuh saya ya lah nang ya kalau agak kira ah oh, ya Naknya apa ken profesi pejalanan karena kene keliman gitu terbawa loh kenapa dewan yang banten tapi ini maka dengan niki lu yang perusa perdana setelah jangkap urep bantana ban mantra niko senjang ngayap malu malu kan sing urep bantana. Ini juga terjadi pada sulingge. Ngayap tetap ngayap ring surya sor surya tena niki apakah kecaru sing niki dia ngadoreng peras niki caca dulu niki hidup niki pada tre durus nerari senchenar sang betara would you like please oh my god gitu loh eh. <laughs> mareng ring kalau isin sonteng durus isin pengayapan pesan sekerdang kaki citra gupton ini citra kaki begawan penyarikan ini begawan penyarikan kaki pada dewi mayaseh manusia nira sopa cara yang tada saji mentah ratang dadi oke okay. jadi bagaimana itu harus tahu itu penyenang tuh nyen dijawab tengah penyenangan, peras dijawab iki semua ada yang nggak rira Sehingga dengan demikian, dengan memikirkan itu mano mulam idam jagat, apa yang kau pikirkan begitu terrefleksi, hidup pebantana. Angun kenal bantan liu-liu sementara sing tawa ngerti nih. Tapi kalau memang harus liu pada para yang ngetak bapak duduk agung iyalah entah niki. pasing cuma cok harus mekambing ngebatang layang bayang kambing kuangan cuma natah cenik tipe 21 mah tuh. Eh, eh. Yang ketiga apa aku bilang? Oh berapa lama? Oh, berapa lama? Menrajin belajar hingga Lemon sing teman belajar <laughs> Ini butuh apa aku? Konsen yang benar Ya yeah. Tapi terus terang bahan baku mesti ngajak aku. Lemon sumber dasar wajah mangan bedek sangih pangan ya. Yeah mun reseng jeung tahu lah jah bahasa basa Bali apa cereng lablab batu sing lebang-lebang yang batu timbul jak batu nangka lablab engah lebang gitu masalah mau puja semua orang bisa mau puja tapi yang sesudah puja tawang ini yang banyak tidak tahu nanti di perumahan berikut ya kita menjelaskan tentang teologi puja bin mani tahun depan kayak dua tahun lagi yang hidup kayak yang tahu gitu bercita-cita pen tahun depan dan mani mati dia. jangan pada orang malu belakangan durenan pangkenal bani Eh, ini namanya teologi studi stawa yang ngajar S2 duman Ini teologi banten ini pang pada besek ini Banten uli beten kemana? Pasti Pada cerita merse bataro masuk. Onggring siwa griwa ndak ong pang pad. Padio nama harga jang 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 ulih mersih, ulih beten, kemenean contoh iragun ujit sama gemes-gemes, misi tain, subuh mau payah seman bunga emas itu penting dulu maka kalau misalnya orang lagi nama gagana, seri matri sebok, seri nama awap, nama budaya pasing masang lengis paling malu terakhir, bertedas, bawa-bawa saya bilang, cian malun mersih beten jak bedur, malun dua ridon nah kaget bang lalu ngibodoh benar mencelana dalam suahi mau di kamar gitu mesuluh banyak mama kau jeng ontal ontal biar gitu logika aja main ko. niki bersih malu pemakaman marah mesuah pun selalu malu baju marah terakhir yo subuh mesanggul nyaluk baju milah ngeket kencan ku betul tak eh jadi udang tu terakhir ku karena konsep niki coba ku malu ku nyaluk celana dalam kain udang angon coba deh Maka dia tiang ayah betara, dulu mau tiang mencaru gitu. Nak mencaru dulu, tapi dong lino nen. Kalau dia puja wali, karena carunya tiro bawa titi Mahma Kalau Samara, somiang buta kalau mau kejang maren, ngedon mau betara. Beda nih carunya tiro bawa dan Samara Lihat nanti dalam puja Siwa. Tulis yang bersih malu kudiang betara tuan. Terus bagaimana dengan telapak berdaruh, Kalau sudah somio pada waktu odalan nyenang nangon pejajakan kasusnya tidak sama tergantung peruntukannya. Kalau dia titi mah jangan nyomio butel dulu. Kalau dia peleburan samara somio butel marende donang betara. Oke? Okay? terus kapan kita nyomia buta suar ngatoreng puja wali ngayap marah somio buta kisidang jadi mecarunya terakhir memargi nggak oke okay. ini belum banyak yang tahu sulingnya juga begitu karena nggak ada sekolah sulingnya kan nggak ada sekolah sulingnya akhirnya sulingnya mau kan? maka nggak salah juga kalau teamwork dari sekolah pendeta pasti ngalih ngajak sekan wajar pasti kacau gaya kengkeng aja tiangnya ajak mau puja wajar kok bagi saya begitu karena kita tidak satu pemahaman. Tuh ngaben aja saya kemarin duduk lu bersama Edo, saya malun kuno saya niki kita konsultasi sehingga satu komando ngaben ngajak sasur ngajak sata paling komando inguhat hatmo cian dingoh nih gitu yo. Itu, demikian aku ya. Jadi berapa lama mau belajar terkandung tingkat nih niki. Kadang tilah buku di tas kok kudiang sing macam-macam niki. Di samping dia memang tingkat bakat juga keguna karma wibagasa. Bedek melajah nekat beda nih dengan orang ya. Kalau ku bidang ekonomi bedek ku melajah ekonomi nekat gitu. Ya nurusan mantra no, ya nurusan sesari nekat gitu. <laughs> hey, Ye, yeah. terus. Ye, uh, makin okay. ke Serati Banten. Serati Banten masih ada? kabur semua nih ada yang teranyakan Serati Banten Bu Bogor Bu Serati ada yang ibu nikah pakai kacamata putih kuning oke okay. oke okay. ya okay, terus Bu Serati Matur sukme Om Swastiastu. Okay. Om Swastiastu. Okay. Om swastiastu. Tiang ucapkan uh, matur sukme. Uh, saking panitia sampun uh, mengadakan acara niki uh, bagi tiang niki sangat bermakna sekali. Dan matur sukme uh, Ratu Panjite sampun mengasih penjelasan pada kami. Sedangkan tiang sendiri baru niki nge, yang mungkin ibu-ibu serasi seniornya sudah tahu e, mengenai pebantenan niki wawu kan penjelasan mengenai pejati nge. nah nike terdiri dari e, peras ajuman dan kelan alasnya nike untuk yang peras kan talet nah untuk yang ajuman nike juga talet kalau tidak ceperan nah yang yang tanyakan niki Apakah untuk ajuman nike yang untuk dipecat di pejatian manten yang memakai alas, talet ataupun ee, ceperan. Nah, sedangkan kita selain pejati kan minta ajuman yang sehari-hari kita aturkan. Apakah itu juga menggunakan talet atau ceperan yang bersegi empat? Nike manten ratu matersukme om santi. Pertanyaan besar okay. okay. Halus pakai talad, kalau talad tidak berisi sibah, taladan namanya, tapi akan jatuh banyak meberarakan. Betul enggak? Nilai fungsi masuk sekarang. Akhirnya dibuatkanlah mesebah atau mesibah berbingkai. Kalau memang dasarnya memang segi empat, segi empat buat. Tapi mungkin kan sibuk, kalau taladan segi empat di Jakarta pun tapi mungkin tidak bisa. Bisa gunakan piring tapi alasnya daun yang segi empat. bokor boleh tapi segi empat niki niki dasarnya ya yeah. mengapa segi empat seperti kita tadi sang bang tang ang ing segi empat napak dare dia seperti gambar manusia simbol dah dah dia niki loh muan itu ada di sini Ardha Nareswari ketika dia melakukan hubungan antara Siwa dan Parwati di Madian tatwa boleh beli bekerja asal dari hubungan itulah kemudian menjadi anaman kelanan tuun menjadi segitiga di bawah kepalanya lingkaran maka di konsep sada siwa tatwa pasti kita ketemu dengan dewa dengan dewi di sini akan memberi berkah coba mari puja dewa dewi makasidi Yad jangan hermalat maka laksmi si des ceder gayur nirwi suka war dinca dini berkah kasih sayang niki ya eh bu maka segi empat bang bermani mensubuh mulih jak menyunia jak makeja adi nyunia asukange iraga dibungka gading muyak di sesendian buntar pempana pan sidu bien kau bungka akhirnya apa anyut kesegara ulap ini bandak sih, tak si noda berputus artinya makanya betara ini sudah putus, gak enak tak noda betara ini sing megahi sing menyedang buntar karena buntar itu benih pasif sama kita cerita agak jorok tadi itu para mesiwa ada di buah sakar lingkaran lah dia walaupun tidak buntar-buntar bener gitu eh, Jadi niki dasarnya, bu. Eh, jadi ibu tidak boleh saklok berarti sengidang ayat Allah debian nyait bian kene mall ke dia ya, galena piring daging talat biu don biu gan segi empat sudah cukup pun bermandi kewah ni serempeng yang tak sini sangku ni jadi yang u mungkin contoh mungkin di Brasil tu ya, daerah tegalalang dia nyari ke taruh ni ke sangkunya bagus-bagus sekali sekarang dari paper glass mau kenyor mungkin ini gitu. betara mau parada bokor mungkin wintan bokor pepar gelas nah masih mendua kena digeria sing wintan mangu kek wah nampak dan menggedam ini kari di gedong juga sami tak tak dur ini pan tak ledan atau ini apa ya bu ya saman bu jangan terjebak dengan sarana yang penting filosofinya kena tapi kena dia oh niki segi empatnya gitu namun pada cara penyenang ada bilang penyenangnya ya tamas tataknya berdana enggak cocok lo segitiga tataknya leka hidup mati nih gitu. Eh, okay. kita juga segitiga kaki kita kanan, kiri, tengah. Di tengah lenteng, batas nih. Oh, ini ibu tuh mulai dia dirangsang nih. Oke, okay. makin di tengah sudah sebelah kiri. Oke, okay, uh, ampun niki, niki ibunya. Mungkin sebelum uh, dilanjutkan niki wenten pengumuman dari panitia kide, jero ampun. Iki adalah uh, kendaraan dengan plat nomor F1748 LL. Sekali lagi <tuh> F1748 LL mangde dipindahkan dimun karena orang Bogor. Nggih, uh, niki Fanta, bukan Pantang, nggih niki Fanta 1748 LL 55. Karena wenten genset jadi masuk ke uh, jerawan jeroan semua Oke, cukup. Ampure, Pak, ampura, ampura Pak. Eh, segitu, ini dengki, ibu Siapa, Pak? Ibu, ya silakan, Bu. Pem suas dastu, eh, pertanyaan katering, Bu. Eh, uh, dia lagi metaken, dia yang berdua empat sama pelangkiran, Padmesana apa Padmesari, Padmesari padmesari, mesari, tiang mesari. dia berdua hmm. sama pelangkiran. Nah. Ya, ini uh, reina reinan besar nih, seperti kuningan, Piodalan, ring eh, padmesari. Ini ke kan uh, biasanya galungan uh, pagar wesi, nih ke yang maturan pejati, ring padmesari. Nah, terus di pelangkiran, dia juga nggak uh, pejati. Terus, uh, untuk Banten leluhur itu, apa kita posisinya yang benar? Naruhnya di mana, kalau... Banten untuk leluhur itu, nggih. pertanyaan Tapi selama ini ibu buat nggak Banten untuk leluhur? Uh, tiang um, bikinnya uh, Kenten uh, ajuman ke tapi medu daging Di zaman ibu taruh? Letak kan? Uh, tiang dua uh, meja tinggi ini ke di meja tinggi ini ke di di, di di kamar suci ini ke tuang mau di kamar suci. Asapun. Bu. Kita di Hindu nika, khususnya di Hindu Bali dan Nusantara umumnya, kita kan dua pemujaannya, ancestor worship and god worship. Pemujaan dewata dan pemujaan leluhur. Mengapa pemujaan leluhur itu penting? Gih. Apakah dengan berupacara kita turunkan beliau? Tadi dengan anak diskusi. Tak perlu kan pelingin abah Sunianto pitaro dewah tu. Eh, pertanyaan kita, yen karma mulus mekeja, moksa dia. Bahkan pengharapan dalam puja terakhir, apa disebut dengan Brahma rahasya. Param teja sanis kalatman kewalio pada sang nila anjanaya nama swada. Ini jarang sulingnya mengartikan puja ini. Param teja, para artinya utama teja bersinar mensubai nu bersinar di berarti dia teja masih di wilayah panca maha pertiwi apa te tejo bayu akasa dewa pun kena pengaruh panca maha buddha di tingkat sinar di karena dia potensi aktif sanis kala atmanam sa berwujud niskala berada di alam niskala begitulah kondisi sang yang atman kewaliyo pada sang stitah kewaliyo pada alam kebebasan sam bermenunggah sam bergabung stitah ngadeg di tempat itu maka harus tahu san sekerta gitu nila anjana mas nila artinya gelap anjana artinya gelap juga apa artinya anjana mangsi apa mangsi jelaga Pasal Bali mangsi. Nila anjana gelap tidak terbayangkan oleh pikiran begitu pengharapan kita. Apa itu sacet ananda swarupa. rupa? Sekarang mari kita tanya. Apakah ananda conditioning fisikis, apa conditioning spirit? Ayo mangku. Tetap unsur panca maya kosel. Ana maya kosa, prana maya kosa, mano maya kosa, wijanya ananda maya. maya. Moksa. Sekarang mari kita bedah. Menurut dunia penciptaan kosmologi, hari ini ketika penciptaan terus berulang namanya Brahma Diwa. Siangnya Brahman. Ingatku. Malamnya Brahma, Brahma Nakta. Ketika dia siang, Tuhan bekerja. Ketika bekerja, potensi pasif tidak ada, adalah potensi aktif. Maka, belum hari ini, belum bisa moksa karena sudah jadi api yang harus siap digunakan untuk membakar, untuk melebur. Itulah fungsinya. Maka, dengan demikian, sampai di mana alamnya dia. Dewa Pitara Pratista Maramuleh adagang di Dewa Di Dewa aja Itu pun kalau karmanya becik Kalau karmanya buruk Belum bisa Matunggalan lawan batur kelawasan yang unik maka di alam dewa itu harus ada pujaan makanya dulu pernah mohon maaf saya tidak sebutkan oknum sebelum kedatangan tokoh ini bla 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 saya tidak mau sebutkan akan tersinggung nih ke orang di Bali semua memuja leluhur dan para dewa buktinya dengan membangun meru pelinggih-pelinggih yang banyak setelah datang tokoh ini baru memuja sang yang widi saya interupsi pendidikan tahun 94 saat penandita coba tunjukkan sang yang widi stawo saya bilang begitu tidak ada yang ada dewa pratis ada nggak sang yang widi pratis ada kita bicara masalah bakti dengan doa dengan banten baru mulai ke Tuhan yang personal Nirguna Brahman tidak bisa kita puja Makanya besakih pun tentang tiga padma saat ini masih perdebatan belum selesai. Kalau dibilang itu purusa, maka si watma nggak boleh dibuatkan padma. Hanya padma untuk sadasiwa. Para masiwa tidak boleh dibuatkan bangun karena beliau bersifat nirguna beraman. Maka dengan demikian kata tadi leluhur itu bu ancestor Worship tetap dipuja ya diasun bahan meja bahan pelangkiran silahkan eh di mana yang memuja maka dumun di Bali setonian ngaben numu pendam di Pertiwi ke setre anaknya memunjung subuh nyedang ngaben konen nyekah di Bali sumangen ngai sodel alias apa apa namanya punyung bawa menek dewa pitaro pratisa mara ring kemulan ngai sodan dewa bian ngai di bali karena dia move on ya dari setre menjadi umah menjadi ring peling peling ya sampun nah sekarang ibu bicara Padmasari apa kata Padmasari dalam lontar ini perkerti Padma Pinaka Pengubangan Sarwo Dewata Kabeh Terminal Umum pada renyen dan diajir itu, makanya tidak bisa kita ngentak ring empat karena Sarwo dewata. Cen, jaga nangaleh dong, to tuun gedan. Ampun Bu, to kau kentu deko dini bujang niki terminal umum niki cerbom pata agung do. Pat menurut lontar, respati tatwa. Saguna Brahman ngaran Sada Siwa Sada Siwa ngaran PADMESANA padme sana ngaran Sarwa Karta Sarwa Janyana Sada Siwa Apa arti Sada? Sada artinya selalu Siwa ya, Tuhan, selalu Siwa. Sama dengan Padmasari, hanya niki lebih kuat bandaranya untuk menerima petara. Ketika beliau mahakarya, Mahakarta, Mahakarya maka mungkin ada upaya padme sana isasi makanya banyak pura-pura di Bali kehilangan kekunoannya gara-gara diisi Padmasana hilang dia kalau sudah pura mengandung kepurbakalan diisi Padmasana hilang karena Padmasana itu pelingih baru itu dia tidak lagi klasik karena di atas Padmasana kalau kita kembali ke tirta di tempat siring tidak ada pada yang ada Tepesana sana di mana sana dicari di adi dipakai apa itu mari kita perhatikan simbol tubuh manusia tepat Masana contoh kaki kanan adalah ananto bogo, simbol api kaki kiri adalah wasuki om padma ya nama ketika kita mesilah apa pujanya om padma mana beda wang nalonya mohon maaf nih agak jaruh dek dulu kemaluan anda mulutnya itu biar masuk biar tuun gitu loh maka tulang bokong inilah simbol daripada apa kura-kura itu tulang bokong ini saya punya dalam kelanjutan buku itu tulang bokong itu persis penyu makanya ketika kita nyangar tawang luar puar wenang metengok penyu nikilah kan naik dia simbol kurma ini nak Niki simul ya, niki simul api, niki simul api membaraan kita niki. Maka palingnya limau niki, paling bedek niki. Menek, acintio di luar pikiran manusia. Jadi sadasiwa yang sudah menuju para mahasiswa, ya. Yeah. Yeah, dengan demikian ibu, kalau di part besar apa ibu buatkan? ngai soda boleh, ngai pejati boleh, tergantung apa? Terainan. Saya sama juga dia galungan ngayaya bantumpang lima di Bali ini selain besar merainan istilahnya selain odalan kan itu nanti ke ada daging suci ada pejati to di pengdurah sodo ada pangada sor singgih Ketika kita mulai masuk ke sadasiwa, siwa, maka kita akan mulai apa stratifikasi keberadaan Tuhan itu cen buta, cen kala, penungun karang, pengelura. Kita nggak boleh nunas di situ, tapi saya kemarin dikomplain tidak salah, tapi keliru digitukan saya oleh penekun spiritual. Maka kalau kamannya sudah poleng, itu berarti kelasnya stone. Kalau sudah maja putih kuning, Uranian power and stoneian power. Niki pengraksa, ada dia niki, makanya kalau raksa Sri raksa guru, raksa beraksa, raksa itu penjaga dia. Artinya, ini ada seharusnya ada, kenapa enggak? Eh, walaupun sesungguhnya am, atma, kesa dalam pegawai kita, akulah atman bagi setiap makhluk. adwesa sarwa, butana, meti, jangan memarahi, tapi kan tidak mesti campur baur birokrasi seorang sapam pecalang dengan hidup betara sesuon tirtonya dari tunas ini lubuk sor singe maka banten pengitan yang di padmasana gede banget kalau padmasana yang benar berbangkit lu ya banyak sekarang bagaimana kita mensiasati berbangkit nih ke gati bantu basan durga dewi siamani loka ikin jalan kok ini namanya pemade pengganti maka kalau tidak ada kebo dadi yang ngon ban bebek selam yang ada sampi tadi yang ngon kukur itu loh bu kita namanya pemade, sama dengan saya kalau nyekah nggak mau wedana ada mau pepadel, mau produk harus pakai apa sampai gading, dadi kukur, kata or artinya berdua, maka kita ngaben pun namanya ibar-ibar ngon siap, ngon kukur atau titiran siap akan tuan sebagai panca butuh simul badan, maka kukur pasti akan mekebar simur at-atman, itu kita beragama simul yang luar biasa nih bu, Ya, sedang nggih. Hari ini kita kumpak apa? Bahas tuntas nggih. Okay. Nggih. Okay. Nggih, okay, sedoma. Bali, sira. Mangko Nggih. Agak kejang tu yang kedengar supaya keras. Eh, terus. Om <coughs> Swastiastu. Eh, Swastiastu. Terus sukseman tu galah. Ida siri wau sampun kesobiahang makeh pisan kalau di barat gentong niki segede apapun gentong tumpah niki. eh yang nunas pencerahan ini sampun disobiahkan wau bahwa siwo sadu siwo para musiwo para musiwo acin tiok Dan dosne sami yang kita praktekkan pun di tataran siwo sada siwo. Sepertinya para siwa terlibat eh dadasne napi suba karma karma hanya di tataran siwa sadesiwa berarti Tuhan tidak terlibat di dalam karma baik dan karma buruk kita dengan segala eh, akibatnya atau pahalanya eh kemudian Tang Banten tadi kalau mengacu kepada Sarwa Kawita Brahman dan dosket yang berpendapat semuanya Brahman kan ini pembuat Banten Brahman bentuk Bantennya Brahman mantramnya Brahman yang menerima Brahman mohon disebutkan Bunda Tiga Matur semua Sabun ben -ben. pertanyaan kita Bapak itu dulu -gitu. Pak Ketika kita menjadikan sesuatu sadasiwa, kita kembali ke teori semula. Struktur dan konstruksinya dibangun dengan cara-cara...